mau dibuka atau masih nolak? Dasar curut. Perjanjiannya saya. Loli, tengadahkan mukanya ke hadapan. Laksanakan bos. Jangan sentuh, tolong. Terus bagaimana bos? Loli, pikir bukan nanya, tolong. Wanita soleha, kenapa nangis? Jangan nangis dong, wajahnya jadi kusut tuh. Cup, 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 cup. Terima kasih sayang. Masih ingat dengan berkas perjanjian ini, wanita soleha? Jawab. Wanita solehah yang pintar. Hanya untuk mengingatkan, akan saya bacakan kembali. Kontrak perjanjian artis dan manajemen. Satu, kontrak perjanjian ini berlaku pada tanggal saat penandatanganan. Kedua, kontrak ini bersifat penting dengan hukum yang pasti. Ketiga, maaf bos, gimana kalau langsung ke inti permasalahan dalam perjanjian ini bos? Mengingat durasi kita pendek bos. Loli, jangan motong pembicaraan. Oh, baby, jangan marahin dia terus, kasihan kan. Lagian, betul juga apa yang dikatakan Loli. Terlalu panjang, jika dipacakan semua. Sedikit kok sayang. Sedikit dari mana nih? Iya kan? Iya sayang, iya. Udah duduk lagi ya sayang. Nanti filmnya jadi kurang dramatis dong sayang. Pindah genre nantinya. Duduk lagi.
lagi ya. Oke, kita kembali lagi wanita soleha. Dalam perjanjian, poin yang paling penting adalah artis tidak diperkenankan mengenakan hijab atau apapun yang menutupi kepala atau rambut kecuali topi atau sejenisnya. Tapi kan saya sudah... Dah, diam dulu. Dan satu lagi, kontrak ini berlaku 5 tahun dari tanggal penandatanganan. Dan ini baru 4 tahun 7 bulan wanita soleha. Tapi kan tinggal beberapa bulan lagi kontrak saya habis. Justru itu wanita soleha, kalau kamu pintar, habiskan dulu kontraknya baru berhijab. Biar saya ganti saja beberapa bulan kontrak itu dengan nominal yang sepadan. Tidak bisa wanita soleha, ini bukan tentang uang, tapi reputasiku pun akan tumpah. Loli! Ramaikan! Wanita soleha, Anda lebih suka mati daripada membuka kain lusuh di kepalamu itu. Gojo, pisahkan kepala dan badannya. Tapi ingat, jangan sentuh raganya. Karena itu merupakan sebagian dari perjanjian yang tertulis di sini.